yang saya lihat orang-orang yang menjadi seniman itu hidupnya akan biasa-biasa saja, dalam tanda kutip itu merana atau bahkan miskin gitu, karena mereka menjadi seniman. Dan bisa dibilang itu saya mendapatkan kode yang udahlah kamu berhenti gitu, berhenti sebelum terlambat. Nama saya Yusuf Idris Filo, akrab disapa Yusuf Iwe. Kegiatan sekarang ya saya menulis sih, masih terus menulis. Awal berkarya bisa dibilang 2015 ya, tapi itu terpikirnya di 2014 akhir, pas saya masih di Kediri, di kota Kediri, Jawa Timur. Setelah pulang dari sana ya berpikir kenapa tidak saya menulis, dan waktu itu kan masih aktif di stand up comedy dan jadi ya pengangguran, tidak tahu harus berpikir apa, dan terpikirlah ya udah menulis saja. Dan objeknya ya saya sendiri dan kisah yang ada di sana kemarin, seperti di Kediri. Kenapa saya masih terus menulis sampai sekarang, karena ternyata yang saya rasakan setelah menulis itu, saya nyaman di sana. Dan memang setelah menggeluti dan cemplung di dunia sastra, di kepenulisan, sudah menulis itu yang pekerjaan yang paling lama saya geluti, seperti itu. Dan saya enak di situ. Proses kreatifnya sebenarnya bisa dibilang banyak jalan-jalan, banyak melihat kehidupan, banyak mendalami diri sendiri, banyak juga mendengar cerita orang-orang. Tapi bisa dibilang yang intinya itu saya lebih banyak menelisik kehidupan, seperti itu. Saya sendiri dan melihat banyak hal ketika saya kemana-mana, dan itu saya tuliskan. Tapi kalau untuk sekarang ya memang yang teman-teman tahu itu ya saya lebih condong ke masalah cinta dan urusan diri sendiri. Tapi kalau yang lain ya ada juga tentang masalah mungkin pembangunan kota, apalagi yang seperti sekarang ini yang terjadi di Kendari, saya melihat itu semua untuk dituliskan. Hal yang membahagiakan ya bisa dibilang saya jadi mengenal diri saya sendiri. Saya bahkan berhenti untuk tidak mempedulikan sangat banyak orang ketika saya menulis. Dan of course ya tidak, ya juga tidak berpura-pura seperti itu. Kayak apa ya, bisa dibilang ya saya mengenal diri saya sendiri, kebahagiaannya di situ. Tapi kalau untuk yang lain, pengorbanannya mungkin ya. Ya pengorbanannya seperti itu, saya banyak kehilangan teman juga. Ya dianggap berubah seperti itu, bahkan mereka bilang kamu bukan Yusuf yang dulu, seperti itu. Dan bisa dibilang pengorbanan yang lain, bahkan studi saya sendiri juga saya korbankan demi menulis. Bahkan ya kedekatan dengan keluarga sendiri pun bisa dibilang itu jadi pengorbanan gitu, karena betul-betul saya sendiri, saya tumbuh dari keluarga yang notabene-nya itu wira swasta, pengusaha, dan saya telisik pun dari ke belakang tidak ada satupun dari mereka itu yang menjadi seorang seniman seperti itu. Dan saya memilih itu. Dan of course otomatis ya saya dikucilkan karena memilih jalan ini. Dan saya ya renggang gitu dengan keluarga seperti itu. Bahkan dibilang malas-malasan. Ya tahu sendiri kan bagaimana seniman itu pekerjaannya di jam berapa. Ya mereka ya orang-orang yang bangun pagi dan tidur malam, sementara kita ini, kita nanti bangun siang dan bekerjanya itu malam sampai pagi, seperti itu. Jadi mereka memang hanya melihat apa yang saya lakukan, tapi mereka tidak mengetahui apa yang saya pikirkan, seperti itu. Tekanan terbesarnya bisa dibilang ya itu, pertanyaan itu selalu muncul di kepala mereka, sampai kapan kamu mau menulis. Dan bahkan orang tua sendiri pernah mempertanyakan seperti itu. Bahkan mereka bilang, yang saya lihat orang-orang yang menjadi seniman itu
hidupnya akan biasa-biasa saja, dalam tanda kutip itu merana, atau bahkan miskin gitu, karena mereka menjadi seniman. Dan bisa dibilang itu saya mendapatkan kode yang udahlah kamu berhenti gitu, berhenti sebelum terlambat menjadi seniman, karena yang kita lihat sampai sekarang pun kamu 5 tahun berproses di situ melakukan hal itu, tapi tidak ada yang kami lihat seperti itu. Yang kamu kerjakan ya udah kayak gitu aja, kayak bahkan bisa bilang makan pun kamu belum bisa menanggung dirimu sendiri seperti itu. Dan tekanannya ya apa ya? Tekanannya di situ, terus dipertanyakan gitu, sampai kapan? Sampai kapan mau menulis? Apakah kamu juga yakin kedepannya kamu ya betul-betul udah jadi penulis dan bisa menghidupi dirimu sendiri, bahkan menghidupi orang lain kedepannya? Karena bahkan ya mereka sendiri pun tidak pernah melihat seorang penulis di Kendari ini yang betul-betul bisa menghidupi diri mereka sendiri. Kalau saya menghadapi itu bisa dibilang santai tidak santai ya kalau menghadapi itu, karena semua orang punya kelasnya masing-masing, semua orang punya kesukaan masing-masing termasuk dalam tulisan. Jadi bisa dibilang ya banyak sekali teman-teman yang mengatakan tulisan saya itu jelek atau bahkan tidak layak seperti itu. Tapi saya berpikir ya udah, semua orang itu punya kesukaannya masing-masing dan tulisanku itu pasti ada yang suka. Bisa dibilang sih ya kalau sosok yang berpengaruh tidak ada, tapi sosok yang bekerja begitu, yang saya lihat ya mungkin ini yang memotivasi saya terus menulis itu dan bekerja ya Bapak sendiri begitu, karena dia juga orang yang bisa dibilang saya tahu, saya lihat sendiri sudah banyak sekali gagal tapi tetap melakukan apa yang dia pikirkan itu akan besar nantinya. Saya mengikuti itu tapi saya diam kayak gitu, seperti itu. Saya melihat dia kayak seperti itu terus berusaha walaupun beberapa kali gagal, dan bisa dibilang ya dia juga dikatakan sama orang lain yang kamu lakukan itu ya udah berkali-kali gagal tapi kenapa terus melanjutkan gitu. Saya belajar di situ bisa dibilang, dan memang saya juga belajar banyak sama orang lain. Kalau kamu memang mau jadi besar ya udah konsistensi seperti itu, pokoknya lakukan itu terus menerus, kamu nanti akan besar nantinya seperti itu. Bumbu-bumbu itu, bumbu-bumbu kehidupan yang abadi itu perpisahan. Dan memang seharusnya kalau patah hati ya udah, seharusnya pada akhirnya harus merelakan gitu. Karena merelakan adalah salah satu cara mengobati kehilangan. Kita tuh pada akhirnya akan sendiri kayak gitu. Ya perpisahan akan datang ada waktunya, dan mau bagaimana lagi itu kalau tidak merelakannya. Mau mati ya udah, kan nanti akan mati juga, mau direlakan atau tidak ya udah tetap akan berpisah. Ya udah sih, patah hati itu dinikmati aja seperti itu. Terus kepengaruh itu dalam perkara patah hati? Iya jelas, tapi saya nah bahkan saya suka kalau saya patah hati begitu, jadi saya lebih bisa menulis banyak hal seperti, karena kan saya ya bisa dibilang saya menuangkan patah hati itu dalam tulisan, jadi lebih asik. Mungkin kalau orang lain patah hati ya kesal dengan patah hatinya, kalau saya oh saya senang dengan patah hati itu, saya bahkan saya bisa lebih banyak belajar dengan patah hati yang berulang kali seperti itu. Kayak oh ternyata patah hati itu juga ada macam-macamnya ya. Ada yang mau hampir mati, ada yang memang betul udah mau mati. Bahkan ada patah hati yang mengajarkan ya udah relakan saja itu. Bukan takdirnya. Sepanjang menulis berarti kok sepanjang itu juga melukai dirimu sendiri? Iya, memang saya melukai diri saya sendiri, tapi nanti saya akan juga mengobati diri saya sendiri begitu. Prosesnya itu ya udah merelakan gitu. Itu obatnya di situ. Bagaimana sih kalau
misalnya kamu luka, dia dilihat-lihati kayak kalau sakit nyut-nyut itunya, oh gini nyut-nyutnya, nanti kan akan sembuh sendiri kayak gitu. Jadi tidak resah dengan kesakitan itu, gitu. Pasti akan sembuh, lama atau tidak ya udah. Karena kan semua kesakitan di dunia ini tuh ya obatnya adalah waktu. Kau ini punya kekuatan super. Karena begini, berarti kau bisa mengekstrak sari-sari petahari. Gitu kan? Ya mungkin orang menganggapnya seperti itu. Kalau saya malah menjadikannya pelajaran gitu. Siapa kak perempuan? Hah? Oh ini juga. Iya karena begini, karena maksudku tuh jangan Miko melupakan lah, jangan Miko berusaha melupakan. Karena berusaha melupakan itu salah satu cara mengingat bentuk lain. Logikanya tuh kayak misalnya kau berpikir, ah saya mau lupakan dia, itu otomatis kamu itu ingat dia gitu. Ya udah, jadi nikmati saja waktu yang akan mengobatimu. Saya bisa jadi diri saya sendiri dan bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala saya, bahkan semuanya dengan menulis, walaupun memang terkadang menulis itu bisa dibilang ya menyakiti diri sendiri ya, bisa juga bunuh diri karena di dalam menulis itu sendiri ya kita harus terpaksa mengingat apa yang tidak harusnya sudah tidak diingat lagi. Karena bahkan ketika menulis pun saya mengungkit masa lalu diri sendiri, bahkan menyakiti diri sendiri gitu. Saya menerbangkan pikiranku itu ke masa lalu kembali untuk menuliskan hal itu gitu. Jadi bisa dibilang double kill lah, double kill. Jadi sakitnya itu udah selesai tapi kamu masih mempertahankan sakit itu untuk menulis. Dan itu orang-orang tidak tahu yang... Mungkin kalau orang-orang tanya, kamu kenapa sih suka sekali menyakiti diri sendiri itu, yes, menulis sudah seperti itu gitu. Mungkin memang bisa dibilang kalau dalam menulis itu semuanya harus didalami, bahkan kesakitan itu sendiri gitu. Jadi nikmati kesakitannya kayak gitu, menulis tuh begitu.